diketahui di sini ada soal x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 135 seperti itu. Ditanyakan akar-akar persamaan kuadratnya berapa. Jadi kita akan menjabarkan atau memfaktorkan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 135 sama dengan 0. Kita akan faktorkan di sini x di sini sama dengan 0 ya. Kita isi yang dijumlahkan adalah negatif 6 dan yang dikalikan adalah 135, berarti angka-angka yang bisa mengisi di sini adalah x min 15 ditambah 9 ya. Jadi kita bisa bedakan x min 15 ini sama dengan 0, x-nya sama dengan 15 di sini, atau x ditambah 9 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 9. Jadi seperti itu, ada dua faktor. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah berturut-turut 15 dan negatif 9. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini, jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 15 dan negatif 9.